yang paling sakti dan mengerikan asli daripada tanah Jawa. Hi love yous. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih kepada mereka yang sudah klik di dalam video pada kali ini. Ini merupakan salah satu video reaction daripada Uncle Sabah Malaysia. Seperti biasa, apa kabar kepada mereka yang tengah menonton? Semoga-moga anda sentiasa sehat walafiat di samping keluarga tersayang, sentiasa sejahtera, sentiasa dilimpah-limpahkan rezeki dan sentiasa dipermudahkan segala urusan apapun yang anda alami. Oke teman-teman, oke kepada mereka yang baru saja di dalam channel Uncle, ini adalah channel berbentuk video reaction dalam kita membuat pemersatu daripada negara Malaysia dan juga di negara Indonesia. Kita akan sama-sama saling hormat menghormati, saling biasa memberikan yang terbaik ya, dan yang paling penting ialah kita adalah negara serumpun. Nah, itu yang paling penting lah ya teman-teman, dan kita akan jadikan hubungan ini adalah hubungan yang sentiasa mengeratkan lagi hubungan silaturahim. So kita akan lanjutkan lagi video reaction, dan hari ini Uncle akan membuat penerbangan dan akan terbang ke mana? Ke tanah Jawa. Kenapa Uncle mau terbang ke tanah Jawa? Ini adalah salah satu cerita yang ingin Uncle kongsikan kepada sahabat subscriber, yang mana yaitu berkenaan tentang ajian paling sakti dan mengerikan asli daripada tanah Jawa. Wah, so kita akan sama-sama saksikan, dan juga ini adalah salah satu untuk kita tambahkan ilmu pengetahuan jugalah beberapa hal yang ada di negara Indonesia dan yang pastinya daripada tanah Jawa. So teman-teman, apa kata kita sama-sama lanjutkan tentang video Uncle pada kali ini. Jom. Teman-teman, jom. Empat ajian paling sakti dan mematikan yang berasal dari tanah Jawa. Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegi Bacalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Kesaktian pendekar atau tokoh-tokoh masa lalu seperti Pati Gajah Mada, Prabu Siliwangi, Seh Subakir, Sabdo Palon, dan lain sebagainya masih menjadi cerita yang populer di masyarakat, terutama di tanah Jawa. Tidak dipungkiri mereka mempunyai ilmu kanuragan atau ajian tertentu yang dapat membuat musuh hancur berkeping-keping. Dalam kehidupan dan budaya masyarakat Jawa, ilmu kanuragan tak bisa dilepaskan dari kehidupan mereka. Di samping untuk menjaga diri, ilmu kanuragan juga akan meningkatkan derajat seseorang yang memilikinya, hingga nantinya mendapat gelar sebagai jawara atau pendekar. Ada beberapa ajian kanuragan yang sangat terkenal dalam dunia persilatan, baik itu aliran ilmu hitam maupun ilmu putih. Bahkan konon saat ini masih ada yang memiliki ilmu-ilmu tersebut dengan berbagai syarat amalan serta pantangan yang harus dijalani. Berikut ini adalah ajian atau ilmu sakti yang akan menjadikan pemiliknya sebagai jawara persilatan. Apa sajakah ajian tersebut? Berikut ini mari kita simak ulasannya. Ajian Waringin Sungsang. Ajian Waringin Sungsang. Waringin Sungsang merupakan ajian paling hebat dalam dunia persilatan. Ilmu kanuragan ini memiliki efek mematikan. Siapapun yang diserang ajian ini akan terserap energi kesaktiannya dan langsung lumpuh hingga roboh tidak berdaya. Konon ajian Waringin Sungsang diciptakan Sunan Kalijaga. Diciptakannya Waringin Sungsang untuk memerangi kejahatan para pendekar zaman dahulu yang menganut aliran ilmu hitam. Sebagai aliran ilmu putih, untuk mendalami ajian ini seseorang harus melakukan sejumlah laku dengan tak ketinggalan membaca rapal-rapal yang menyertakan nama Allah.
Waringin berarti pohon beringin, sedangkan sungsang mempunyai arti terbalik di mana akar berada di atas. Waringin sungsang bermakna kehidupan berasal dari sumbernya yang akan terus hidup. Karena begitu tingginya falsafah yang terkandung dalam ajian Waringin Sungsang ini, maka hanya kepada para pendekar yang sudah menyelesaikan urusan diri sendirilah ilmu ajian ini boleh diwariskan. Ajian ini diyakini sebagai puncaknya ilmu kanuragan yang dimiliki pendekar pada zaman dahulu. Untuk mendapatkan ajian ini, tentunya seseorang harus melakukan tirakat terlebih dahulu. Segala tindak kejahatan yang dilakukan oleh para pendekar ilmu hitamlah yang membuat masyarakat merasa terancam. Dengan begitu maka terciptalah ajian Waringin Sungsang. Amalan ajian Waringin Sungsang menggambarkan kekuatan Tuhan, karena segala kekuatan yang dimiliki manusia tentunya berasal dari Tuhan. Ajian Rawa Rontek. Ajian Rawa Rontek yang kedua. Ilmu Rawa Rontek termasuk aliran ilmu hitam yang banyak dimiliki jawara tanah Jawa kala itu. Mereka menggunakan ajian ini untuk memperoleh hidup kekal. Rawa Rontek dianggap sebagai salah satu ilmu hitam paling legendaris dan sakti. Menurut cerita-cerita, si pemilik ilmu ini tak bisa mati dengan cara macam apapun. Entah dipenggal kepalanya atau dikubur hidup-hidup, penguasa ilmu Rawa Rontek dikatakan akan selalu bisa bangkit lagi. Siapapun yang menimba ilmu Rawa Rontek dan mencapai kesempurnaan ajian ini, maka ia tak bisa dikalahkan. Tubuhnya yang terluka saat duel bisa dengan sekejap kembali pulih, sedangkan tubuhnya yang terputus bisa kembali menyatu. Rawa Rontek juga dikatakan memiliki khasiat penyembuhan yang luar biasa, tak hanya untuk penyakit dalam tapi juga luar. Misalnya ketika tangan terluka lantaran terkena sabetan parang, Rawa Rontek akan membuat lukanya menutup dalam sekejap. Lantaran memberikan khasiat tak bisa mati, maka ilmu ini dulu begitu banyak dipelajari para pendekar. Rawa Rontek dikatakan sebagai ilmu hitam yang paling terlarang, dan biasanya hal-hal yang berbau terlarang seperti ini memiliki semacam tuah atau kutukan di baliknya. Dan benar saja, Rawa Rontek dipercaya juga punya yang semacam itu. Meskipun membuat si penggunanya bisa terus hidup, bukan berarti pemilik Rawa Rontek tak bisa mati. Dalam kondisi tertentu, si pemilik ilmu ini bisa dikalahkan. Setelah pemilik ajian Rawa Rontek ini mati, baru kemudian kutukan Rawa Ronteknya keluar. Kutukannya sendiri berbentuk semacam pengecilan jasad, mungkin akan seperti jenglot, tubuh pemilik ajian ini di akhir hayatnya. Oke. Ajian Lembu Sekilan. Ajian Lembu Sekilan. Seseorang yang memiliki ilmu Lembu Sekilan akan menjadi sakti mandraguna karena memiliki tameng kebal saat bertarung dengan musuh. Tubuh pendekar Lembu Sekilan tak akan tersentuh lawan. Bahkan saking kuatnya perisai gaib ini, pukulan atau senjata lawan akan melenceng sekitar 50 cm atau sekitar satu jengkal tangan orang dewasa, dan hanya mengantarkan angin saja. Konon diceritakan tameng ini sangat kuat dibanding baju besi atau perisai apapun. Katanya tidak hanya melindungi dari serangan fisik, tapi juga serangan spiritual macam guna-guna dan sejenisnya. Selain memiliki kekebalan tubuh jika terkena serangan lawan, pemilik ajian Lembu Sekilan juga dikatakan mempunyai ketahanan terhadap rasa sakit. Oke. Konon menurut cerita, fisik orang yang mempraktikkan ilmu ini juga tetap tegap dan tampak jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Untuk mendalami ilmu Lembu Sekilan, seseorang harus menjalani puasa ngidang selama 40 hari. Puasa ngidang adalah puasa yang dimulai pada hari Kamis Wage dan dilakukan seperti puasa pada umumnya, yang membedakan hanya dalam hal buka dan sahur saja. Dalam puasa ngidang, sahur dan buka hanya diperbolehkan makan dedaunan berbumbu garam dan minum menggunakan air kendi. Setelah selesai berpuasa 40 hari, dilanjut dengan puasa ngebleng selama 3 hari 3 malam, serta tidak boleh makan, minum, dan tidur. Oke. Ajian Gelap Ngampar. Ajian Gelap Ngampar yang keempat. Gelap ngampar berasal dari kata yang dalam bahasa Jawa memiliki arti petir, sedangkan ngampar berarti menyambar. Maka kata gelap ngampar memiliki arti petir yang menyambar.
Ilmu kanuragan ini konon juga dimiliki Pati Gajah Mada. Gelap ngampar tergolong sebagai salah satu ilmu tingkat tinggi dan tak semua orang bisa mencapai tingkatan ajian ini. Mempunyai ilmu tingkat tinggi ya teman-teman. Jika disalurkan lewat suara, maka yang mendengar bentakan akan langsung tuli. Dan bila ajian ini dibaca di tengah-tengah riuhnya peperangan, siapapun yang mendengar teriakan dari pemilik ajian ini akan langsung bersimpuh menyerah atau melarikan diri. Bila ajian ini disalurkan lewat telapak tangan, tubuh yang terkena pukulannya akan terasa panas seperti tersambar petir. Ragam ilmu kanuragan di Jawa ini memiliki mantra yang harus dibaca saat akan menggunakannya. Untuk dapat menguasai kemampuan ini, seseorang harus menjalani puasa 40 hari dengan makan hanya sekali setiap jam 12 malam. Setelah itu diteruskan dengan puasa ngelowong 7 hari 7 malam yang dimulai dari Sabtu Kliwon. Ajian gelap ngampar ini bukan sembarang ilmu, di mana si pemilik ilmu ini harus kuat menahan emosi serta tidak mudah marah. Ini dikarenakan jika suara yang dikeluarkan si pemilik ilmu ini bercampur emosi, maka seketika akan menghasilkan daya serta kekuatan yang bisa menjadi salah guna. Itulah keempat ajian atau ilmu kanuragan mengerikan yang berasal dari tanah Jawa. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita terhadap kekayaan budaya yang dimiliki nenek moyang kita. Oke, mantap. Alright, jadi demikianlah sebentar tadi berkenaan tentang video yang bertajuk Ajian Paling Sakti dan Mengerikan Asli Daripada Tanah Jawa. Daripada Tanah Jawa lah. Jadi ini adalah seperti sejarah dan juga budaya yang ada di negara Indonesia, terutama daripada Tanah Jawa. Dan ini merupakan salah satu benda yang perlu kita jadikan sebagai ilmu dan juga pengetahuan kita daripada uncle juga lah, daripada uncle sendiri juga. Dan ya, dia memang seperti apa yang diceritakan oleh admin sebentar tadi dan juga daripada beberapa komentar, sebab sebelum ini uncle pernah juga membuat reaction tentang ilmu daripada channel Fakdim in the House, yang mana ilmu itu ada dua, satu ilmu hitam dan satu lagi ilmu putih. Dan ilmu yang dipelajari ini perlulah ada beberapa syarat, ia bukanlah sebagai benda yang sembarangan ya, memang sangat perlu juga kita ambil sebagai ilmu. Dan ini adalah budaya yang ada, sejarah yang ada, cerita yang ada di negara Indonesia. So itu sajalah daripada uncle teman-teman, dan ini akan lagi menambahkan wawasan uncle. Ya, ini adalah cerita yang ada di negara Indonesia. Terima kasih karena menonton, dan terima kasih kepada sahabat subscriber karena Anda membuat saranan untuk uncle membuat reaction terhadap ajian paling sakti, cerita budaya yang ada di Indonesia. Anda boleh turunkan komentar Anda di bawah, menceritakan pelbagai lagi cerita tentang budaya. Dan Anda boleh turunkan juga saranan ataupun cadangan lah, cadangan untuk kita lanjutkan lagi beberapa hal kepada beberapa melalui reaction uncle ataupun video-video yang Anda bagi. InsyaAllah kita akan sama-sama jadikan benda ini sebagai cerita dan juga ilmu. Itu yang paling penting. Ilmu tu mesti kita tahu ya teman-teman, sebab bukan setakat ilmu tertentu saja, benda-benda macam ni pun harus wajib kita tahu. Okay, so uncle salut dengan budaya yang ada di negara Indonesia. Kita akan sama-sama lanjutkan lagi lah cerita-cerita pasal ini, sebab uncle pun memang sangat suka cerita-cerita pasal misteri, cerita-cerita mistis dan sebagainya. Okay, itu saja daripada uncle. Kita jumpa lagi. Maafkan uncle kalau ada tutur bicara dan juga terkata tersalah info dan sebagainya, harap dimaafkan. Insyaallah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa turunkan like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel uncle. Sehingga dengan itu, kita akan jumpa lagi di next video akan datang. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Hidup memang selalu penuh dengan warna-warna.